Assalamualaikum. Jadi baru-baru ni ada satu soalan lah yang ada jadi viral. Dan bila saya baca soalan ni, saya jadi garuk kepala tau. Jadi soalan ni dia dikatakan bahawa dia adalah soalan untuk budak-budak sekolah rendah. Soalan dia berbunyi macam ni. Kat sebuah pejabat kerajaan, Encik Malik dia tengah bincang dengan seorang pegawai ni. Pegawai dekat pejabat kerajaan tu lah. Encik Malik ni tanya, kalau satu, berapa? Pegawai tu jawab, RM20,000. Wih, mahal ni berbenda dia nak beli ni kan? Lepas tu Encik Malik tanya pula, kalau RM250, berapa pula? Pegawai tu cakap, RM8,000. Saya jadi macam, ha? RM250, RM8,000. Satu, RM20,000. Eh, makin banyak makin murah. Kalau RM2,500 berapa? Jawapannya, pegawai tu cakap RM3,000. Tapi dia yang paling pelik sekali yang bab hujung ni. Bahagian hujung ni dia tanya, kalau 2512 berapa pula? Pegawai tu jawab, oh, yang tu RM300 je. Saya jadi macam, apa benda ni kan? Nah, soalan ni adalah ditanyakan kepada budak sekolah rendah. Jadi kalau macam saya lah, saya budak sekolah rendah, apa yang saya akan buat adalah pertama sekali, sebab tengah blur kan, apa benda yang dia cuba nak tanya ni. Jadi saya akan bahagilah. Kalau RM8,000 bahagi RM250, maksudnya RM32. RM32 untuk satu unit tu, jauh gila bezalah dengan RM20,000 tu. Yang pertama, kalau RM3,000 bahagi RM2,500 dapat RM1.20 untuk satu unit. Tapi kalau kau tambah lagi 12 daripada RM2,500 tu, dia jadi 12 sen. Jadi macam apa benda sebenarnya yang dia cuba nak tanya ni? Bro, what are you talking about, man? Bukan setakat budak-budak, netizen semua, mak-mak bapak semua pening kepala. Jadi apa jawapan dia? Apa yang tengah berlaku ni? Jawapan dia adalah, Encik Malik ni dia sebenarnya tengah nak membeli nombor plate kenderaan. Yelah, kalau nombor plate satu kan, biasanya satu ni dia sangat unik, itu ya harga dia mahal sangat-sangat. Tapi kalau setakat macam 2512 nombor biasa jumpa tepi jalan lah, itu yang dia murah, harga RM300. Cuma masalahnya, tahu masalah dia apa? Itu bukan jawapannya saja. Ha, kita boleh letak macam-macam sebenarnya. Kita boleh kata, oh, Encik Malik ni nak beli nombor rumah. Ataupun entahlah nombor pendaftaran agensi mana-mana ke kan. Kalau kita nak daftar agensi tu, dia ada nombor pendaftaran dia kan. Tapi mana boleh buat dalam agensi kerajaan? Tak peduli apa. Mungkin pegawai tu korup. Atau mungkin ini adalah salah satu challenge Mr. Beast. Dia kata kalau boleh letak tepat-tepat 2,512 unit apa-apa barang je dia letak dalam dia punya bulatan ke apa ke, dia akan bagi 99% diskaun. Kan, apa masalah jawapan tu? Boleh je. Jadi jenis soalan ni diberi nama sebagai matematik pemikiran lateral. Apa benda pula pemikiran lateral tu? Ada kita bincang sekejap lagi. Tapi ni nak tunjuk kat korang satu lagi soalan yang buat aku menjirap. Jadi satu lagi soalan pemikiran lateral ni adalah, Mak Jenah menggunakan gayung berisi padu 350ml. Dia mencedok 5 kali daripada sebuah perigi buta. Hitung isi padu air yang Mak Jenah dapat. Ha, berapa jawapan dia? Jadi rasanya apa yang korang akan buat adalah, korang akan darab je lah 350 darab dengan 5. Tapi itu tak cukup kreatif dan itu bukan pemikiran lateral. Sebab jawapannya yang sebenarnya, jawapannya sebenar, tahu tak jawapan sebenar apa? Jawapannya kosong. 0ml dia tak cedok air pun, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tahu tak kenapa? Sebab dia kata dia mencedok air daripada sebuah perigi buta. Perigi buta ni adalah perigi yang tak ada air. Haha, pijak kan? Jadi kau cedoklah berapa banyak kali pun tak ada air. Masalahnya. Mak Jenah, pergi cedok air daripada perigi buta ni buat apa? Mak Jenah sihat tak ni? Bukan cedok air je, dia pergi cedok 5 kali daripada perigi buta tu. Mak Jenah, kau ni dah kenapa, Mak Jenah? Lepas tu satu lagi, dia guna gayung berisi padu
350 ml. Ya Allah, gayung apa kau guna ni? Mak Jenah, mana ada gayung kecil macam tu? Ibu Mak Jenah, itu gayung ke itu cawan, Mak Jenah? Ke Mak Jenah sebenarnya guna gayung mainan? Maksudnya Mak Jenah ni yang tengah buat pemikiran lateral. Mak Jenah tengah main masak-masak sebenarnya. Jadi kalau Mak Jenah sebenarnya main masak-masak tu sebab dia cedok sampai 5 kali dan perigi tu adalah imajinasi daripada Mak Jenah, maksudnya air dia boleh dapat, dia boleh cedok air berjuta-juta liter lah sebenarnya. Sebab itu imajinasi pemikiran lateral. Jadi ada beberapa perkara lah yang kita boleh bincang daripada satu set soalan yang viral baru-baru ni. Pertama sekali adalah pemikiran lateral tu sendiri apa benda eh? Jadi pemikiran lateral ni senang faham, dia adalah pemikiran di luar kotak. Dia adalah salah satu daripada mod pemikiran yang kita fikir di luar daripada norma kebiasaan, di luar daripada set-set data yang kebiasaannya lah. Lepas tu soalan seterusnya adalah dari mana pula datang soalan ni kan? Apa tiba-tiba viral? Saya tak tahu versi mana yang betul. Ada yang kata itu adalah soalan latihan, soalan latihan untuk budak-budak masuk ke MRSM. Ada yang kata dikaitkan sebab dia viral baru-baru ni adalah sebab dikaitkan dengan UASA, ujian akhir sesi akademik. Jadi yang ganti UPSR, yang ganti PT3 tu, inilah dia UASA, inilah dia. Dan ramai yang sebenarnya kata bahawa susah sangatlah soalan-soalan UASA ni, sebab soalan UASA ni bukan guru-guru ataupun bukan sekolah yang buat. Yang buatnya dia macam adalah decentralized lah, dibuat dekat bahagian pusat. Dan dia kata kat sini semua aras tinggi tahap aplikasi dan penyelesaian masalah, hampir semuanya panjang-panjang dan berbelit-belit, dan semuanya nak kebat sangat sampai soalan pun tak faham apa. So cikgu sendiri mengaku kata bahawa murid dia tanya, "Cikgu, soalan sains susah tak?" Cikgu tu kata, "Of course lah, terpaling sangat susah gila." Soalan UASA ni boleh tahan juga susah dia. Soalan asalnya mudah tapi sengaja disusahkan. Hebat katanya. Jadi saya tak pasti sama ada soalan yang kita tengok tadi tu ada kaitan dengan UASA ataupun tak. Tapi saya rasa dia punya kebimbangan dia ataupun dia punya general sentiment dia adalah dirasakan sangat-sangat tinggilah aras soalan yang budak-budak kena jawab. Dan memang ramai student yang kata pun bahawa diorang baca buku pun buat apa tak guna, sebab akhirnya keluar soalan yang tak ada dalam buku pun. Jadi inilah maksudnya satu komen yang mungkin saya boleh komen sikit adalah, mungkin asal niatnya untuk dibuat sama ada lateral thinking ataupun kebat ke apa ke, asalnya adalah untuk membuatkan budak-budak ataupun student ni dia tak terlampau textbook oriented, dia tak terlampau menghafal skema jawapan. Jadi ini adalah salah satu caranya untuk kita letakkan satu soalan yang tak ada langsung dalam buku teks yang memang pelajar kena berfikir di luar kotak. Tambah lagi pada zaman IR 4.0 ni, kalau korang tak boleh nak fikir di luar kotak, semua benda tu boleh dibuat oleh AI. Dibuat oleh AI, kena risau. Ya, dari satu sudut sentimen tersebut, mungkin betul kita kena ubah sikit soalan kita sekarang ni supaya tak terlampau menghafal skema. Tapi pada masa yang sama adalah macam kita bincangkan tadi tu, adakah akhirnya jawapan kepada soalan lateral thinking, cikgu-cikgu pemeriksa masih kena rujuk skema? Adakah contohnya jawapan dia mesti nombor plate dia? Kalau budak-budak jawab Mr. Beast punya challenge, macam mana dia terima ke tak? Sepatutnya bolehlah terima sebab pemikirannya subjektif dan kreatif. Tapi masalahnya sekreatif ataupun selateral mana jawapan budak-budak yang boleh diterima? Sebab akhirnya kalau cikgu-cikgu ada skema yang cikgu-cikgu kena ikut juga, dan pemeriksa tak boleh lari daripada skema tu, jadi dia masih lagi berbalik kepada persoalan yang sama sejak daripada kebat ke apa ke, akhirnya dia akan menjadi satu amalan untuk budak-budak menghafal skema dan cikgu-cikgu suruh budak-budak tahu kehendak pemeriksa. Jadi dikhuatiri masih tak dapat lari juga daripada belenggu masalah sistem peperiksaan tu. Apa solusinya? Saya rasa solusinya adalah kita kena mengamalkan pemikiran gaya baru yang luar daripada kotak, iaitu kita kena mengamalkan pemikiran lateral thinking.